Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya berada di PJL 81 arah timur, tepatnya di dekat Wesel. Saya dapat kabar kalau Weselnya udah mau disambungin kemarin, tapi belum dilas. Yang sebelah sini juga belum dilas. Ini juga belum dilas. Udah cepet kerjanya. Nanti kita ke seberang sana lihat bagaimana kondisinya untuk double tracknya. Yuk kita ke seberang. Seperti ini kondisinya yang akan dibuat jalur untuk double track para Bekasi Timur sampai Cikarang. Nanti jalurnya dari situ berpindah ke sebelah sini katanya teman-teman. Saya masih bingung dengan konsepnya. Kita tunggu saja. Saya cuma ingin meliput keadaan sekarang, mumpung saya sekalian lewat sini. Sebentar lagi akan ada kereta melintas. Saya tidak tahu kereta apa. Soalnya saya tidak hafal kereta siang. Ini sudah ready, sudah siap buat weselnya, tapi saya masih nunggu wesel satunya lagi yang ada di sebelah sana. Nanti kita kesana lihat weselnya. Saya masih bingung sama wesel itu. Kita tunggu kereta apa yang akan melintas di sini. Sepertinya akan ada dua kereta yang melintas di sini. Terdengar S35 dari stasiun Bekasi dan aspek sinyal masuk sehijau. Ini dari arah timur. Ada kereta lagi melintas. Tidak tahu kereta apa ya guys. Kita tunggu saja keretanya. Sepertinya kereta Jaya ya guys. Dari belakang ada kereta lagi. Kereta dengan senja utama Solo. Kita akan kembali jalan ke arah sebelah sana melihat wesolnya. Seperti ini ya guys wesolnya. Aduh maaf goyang. Saya nggak pakai stabilizer. Ini wesolnya kita lihat dari dekat. Dan juga ada bantalan lagi. Kita lihat. Guys, bantalan buat jalur ini nah kelanjutannya. Kita menunggu satu kereta lagi, habis itu kita udahin video ini ya guys. Lagi karena kereta melintas, saya tidak tahu kereta apa. Palang PJL akan segera menutup.
Ya, sudah tertutup. Kita menunggu kereta apa. Kiraan saya sih komuter lain dari stasiun Cikarang. Nggak tahu juga ya, guys.